saya video klipnya, jadi ceritanya nih cewek ini mengkhianati cintanya dari cowoknya ini. Jadi dia menyesal pada saat itu, dan dia pengen balik, tapi ternyata yang cowok juga gak mau balik lagi karena cintanya udah hilang. Sakit ya? Berarti dia sendiri berperan sebagai cewek yang ngejar-ngejar gitu setelah diputusin. Atau mungkin ada sedikit kejadian di apa ending atau di sinetron. Bisa nyatanya saya sendiri. Jadi emang tempat ini pernah di sini juga kejadiannya. Tempat ini mewakili rasa kesedihan gitu. Jadi konsepnya emang dibuat tua atau apa itu emang kayak hatinya kita yang udah rapuh gitu. Aku semua cerita lalu, tinggalkan semua perasaan yang buatku perih. Harusnya aku meninggalkan jauh dari mimpi-mimpimu, jauh dari gitu aja. Hey.